Sekarang Metro TV berada dalam pemerintah. Kenapa? Karena partai pendukungnya ada di sini. Hari penyiaran nasional ke-85 di Kota Palu, Sulawesi Tengah juga diisi dengan sekolah pedoman perilaku penyiaran dan standar program siaran atau P3 SPS yang digelar oleh Komisi Penyiaran Indonesia KPI Pusat. Kegiatannya digelar pada 2 hari sejak 28 Maret ini diikuti oleh sebanyak 30 peserta yang berasal dari lembaga penyiaran publik baik televisi maupun radio, juga dari KPID Sulteng, serta mahasiswa. Selama mengikuti sekolah, para peserta diberikan materi yang berfokus pada pengusahaan P3 SPS, yang merupakan panduan yang wajib untuk program siaran TV dan radio. Materi itu diantaranya adalah kontrol seksualitas dalam isi siaran, kekerasan, program berita, serta isi siaran untuk kepentingan anak. Pemateri dalam sekolah ini sendiri berasal dari komisioner KPI Pusat. Di hari terakhir kegiatan, para peserta mengikuti ujian untuk mendapat sertifikat kelulusan. Komisioner KPI Pusat Bidang Pengawasan Isi Siaran yang juga kepala sekolah P3 SPS, Mayong Suryo Laksono, mengatakan bahwa sekolah P3 SPS kali ini yang digelar di Kota Palu merupakan angkatan ke-27. Hingga kini telah ada lebih kurang 600 lulusan sekolah ini di seluruh Indonesia. Sekolah ini sendiri dijelaskan Mayong merupakan bentuk tanggung jawab KPI dalam meningkatkan kapasitas dan kemampuan pekerja media penyiaran untuk menghasilkan produk siaran yang sesuai P3 SPS. SPS walaupun hanya BIMTEK singkat ya selama 2 hari dan 5 atau 6 materi, 5 yang utama, 1 materi tambahan. Nah, ujian sendiri mendasarkan pada tayangan televisi. Biasanya ada soal untuk radio dan juga untuk hal lain-lain. Tapi kali ini tayangan televisi berupa program berita, jurnalistik, berupa program reality show, berupa program drama atau sinetron. Sementara itu, salah satu peserta mengaku banyak mendapat pengetahuan yang bermanfaat untuk peningkatan kualitas siaran. Program ini juga diharapkan terus digelar untuk para pekerja media penyiaran lainnya. Apalagi kita yang memang sebagai pekerja media, apalagi saya televisi memang merasakan memang dampaknya bagus. Terutama P3 SPS yang memang jadi semacam panduan utama untuk kita pekerja TV. Seperti itu. Terus harapannya dengan adanya ya, sekolah seperti ini? Harapannya sih program seperti ini terus jalan, bukan hanya kita yang dapat, terutama di Palu ya, di Palu mudah-mudahan ada kegiatan serupa lagi, supaya bukan hanya kita yang paham soal P3 SPS, tapi... Tim Liputan Radar TV, Palu.